Aksi demo ratusan warga Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar pada Minggu 31 Juli 2022 atas tuntutan penutupan padepokan Gus Samsudin karena dirasa meresahkan dan diduga menipu banyak orang belakangan viral di media sosial. Perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadap alias Gus Samsudin diduga juga menjadi salah satu imbas dari protes warga setempat. Viralnya aksi demo tersebut membuat beberapa netizen menyuarakan pendapat terkait hal tersebut. Salah satu video yang diunggah pada akun TikTok Naf Studio pun berhasil menyita perhatian publik. Dalam video itu, ia juga meminta Nahdlatul Ulama atau NU harus ikut turun tangan terkait izin praktek dari padepokan Gus Samsudin dan juga tentang penamaan, Gus, tersebut.